bahwa di tempat ini dibangun kampung susun produktif tumbuh cakung yang akan memfasilitasi 75 kepala keluarga yang semula tinggal di Kampung Bukit Duri yang menjadi korban penggusuran pada bulan September 2016. 5 tahun mereka menanti, dan alhamdulillah hari ini kita memulai. Prosesnya memang panjang karena harus semuanya tertib administrasi dan memastikan bahwa semua dijalankan dengan benar, dengan baik. Nah, kita bersyukur karena bangunan yang sekarang sedang dibangun ini merupakan satu konsep perkampungan yang secara rancangan bisa memfasilitasi interaksi sosial masyarakat kampung sebagaimana ketika mereka dulu tinggal di rumah yang bukan rumah susun. Jadi kita ingin kehidupan masyarakat yang guyub, yang saling dekat satu sama lain, itu tetap hidup walaupun secara bangunan fisik berbentuk rumah susun. Yang kedua adalah bangunan yang memungkinkan mereka produktif di rumah. Karena itu rancangannya dibuat dengan ada mezanin, memungkinkan mereka bekerja dari rumah. Ini pengalaman dari pandemi, rumah-rumah kita, terutama rumah susun, hampir semua tidak dirancang sebagai rumah produktif, tapi rumah istirahat. Efeknya ketika harus WFH, mereka kesulitan untuk bekerja dari rumah. Nah, pelajaran itu kemudian menjadi manfaat di tempat ini. Terima kasih. Saya mewakili warga Bukit Duri, calon yang akan menempati kampung susun ini. Dalam proses sampai hari ini, kami warga Bukit Duri menyadari bahwa warga Bukit Duri pun sebagai warga tidak bisa merasa hanya pada pihak yang meminta, atau bahasa Jawanya nyadong, hanya meminta, melainkan yang harus terbuka dan belajar bekerja sama, belajar keras, karena Pemprov DKI di sini berperan juga sebagai fasilitator pemberdaya. Kami sedang diberdayakan lewat pengalaman berpartisipasi dan berkolaborasi. Sehingga kampung susun ini tadi ada ruang-ruang ekonomi, diandaikan setelah tinggal 5-10 tahun, warga itu akan naik kelas secara ekonomi, tapi juga secara sosial, secara budaya juga. Dan tentu saja sebagai manusia yang mandiri, itu harapan dari warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, sungguh merupakan hari yang sangat membahagiakan, sangat membanggakan, sangat kita syukuri. Sebuah janji, alhamdulillah, hari ini mulai kita lunasi dan tunaikan sebaik-baiknya. Kita semua bersyukur persis 5 tahun 1 bulan. Kelebihan berapa hari saja dari peristiwa akhir September 2016. Peristiwa yang tidak akan lepas dari ingatan Bapak-Ibu semua. Peristiwa yang tidak akan lepas dari ingatan kota Jakarta. Seperti disampaikan Pak Sandiawan tadi, kota ini adalah milik semua. Bukan hanya yang beruang, tapi siapa saja warga Jakarta berhak untuk punya tempat tinggal yang layak. Harus. Tapi itu harus dikerjakan dengan cara yang benar. Dan cara yang benar ini memerlukan proses. Karena itu memerlukan kesabaran untuk menjalankan ini. Saya ingin sampaikan terima kasih pada warga ex-Bukit Duri yang didampingi Pak Sandiawan, Pak Suprana, dan semua yang sabar mengikuti proses ini. Pelan prosesnya, tapi insya Allah benar, sehingga Bapak Ibu semua bisa tinggal di tempat ini dengan tenang sampai generasi berikutnya. Kita ingin Bapak Ibu sekalian, nanti anak-anak yang besar di tempat ini kalau bisa bercerita bahwa ya, ada periode 5 tahun dalam perjalanan hidupnya di mana periode 5 tahun itu terasa seperti pengungsi di negeri sendiri. Tapi insya Allah di tanah ini, tempat Bapak Ibu nanti tinggal,
insya Allah Bapak Ibu akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Buat anak-anak dan anak-anak dari anak-anak Bapak Ibu sekalian, Bapak-Ibu sekalian, hari ini bagi saya pribadi merupakan satu pengalaman unik, Pak. Karena pagi hari tadi saya bertemu dengan pengungsi juga. Pagi tadi akhirnya setelah kita ikhtiarkan lama, Jakarta bisa memberikan vaksinasi para pengungsi dari luar negeri yang berada di kota ini. Berbulan-bulan kita mengikhtiarkan, karena mereka adalah umat manusia yang punya masalah yang sama dengan kita, tapi statusnya mereka pencari suaka. Dan karena itu kita ingin sekali bisa menyelamatkan mereka juga, karena ketika mereka sakit, sama sakitnya dengan kita yang berstatus warga negara Indonesia. Alhamdulillah tadi pagi itu kita mulai, jadi kita bisa mengatakan bahwa di kota ini kita bisa insya Allah menghadirkan perlindungan kepada semua. Sesama manusia kita berikan perlindungan. Lalu dari sana saya datang ke sini. Dan di tempat ini saya bersyukur sekali bahwa sebuah proses itu kita mulai. Bapak Ibu semua yang saya hormati, perjalanan panjang kemarin harus diambil hikmahnya. Pelajaran bagi kami yang berada di pemerintahan, ini pelajaran bagi kita, bahwa salah satu hak paling dasar yang harus selalu kita pastikan hadir adalah pemukiman yang layak. Karena bagi mereka yang tinggal di perkotaan, memiliki pemukiman yang layak adalah sebuah keniscayaan. Agak berbeda dengan yang tinggal di kawasan urban yang turun-temurun punya tempat. Di urban, di rural, kalau di urban seperti kita, beda. Karena itulah ini pelajaran penting, bahwa kita harus bisa memastikan semua dapat kesempatan. Ketika 5 tahun yang lalu terjadi peristiwa pemindahan pada Bapak Ibu sekalian, penggusuran, karena pada waktu itu dilakukan pelebaran sungai, punya konsekuensi pada Bapak Ibu semua, itu bagian dari pelajaran bagi kita semua. Baik yang berada di pemerintahan, berada di aktivitas masyarakat, maupun para pendamping yang dan warga, kita menginginkan ke depan rasa keadilan itu hadir. Jadi Pak Sandiawan, kalau kami ditanya, saya sering sampaikan kepada teman-teman semua di jajaran, ketika ini kalau ditanya apa sih satu kalimat yang jadi pegangan kita semua untuk tujuan mengapa kita berada di pemerintahan, satu kalimat saja: menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Jakarta. Itu kalimatnya. Jadi urusan apapun cek, ini cocok tidak dengan prinsip keadilan sosial? Kalau tidak cocok, perbaiki. Kalau tidak cocok, perbaiki. Karena kita ingin betul hadir rasa keadilan. Kalau ada rasa keadilan, ada kesetaraan, kesempatan, nanti dari sana muncul yang lain-lain. Muncul persatuan, muncul kedamaian, muncul saling menghormati, muncul saling menghargai. Tapi mulainya dari mana? Dari hadirnya rasa keadilan. Karena itulah kenapa ini semua dijalani walaupun prosesnya pelan. Kalau di dalam terminologi itu ada 2 terminologi, Pak. Ada pelan, ada lambat. Kalau lambat itu tidak sesuai target. Kalau pelan itu seperti tai chi, itu pelan bukan lambat. Tai chi itu bukan lambat, tai chi itu pelan. Nah, proses ini semua yang sedang dialami memang pelan untuk memastikan seluruh ketentuan ditetapi dengan baik. Dan saya ingin garis bawahi mengenai rancangannya. Ini bukan saja memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian punya rumah yang layak, tapi sebuah kampung yang kita sama-sama lihat rancangannya memungkinkan kehidupan bermasyarakat dirawat dengan desain modern. Bapak-Ibu sekalian, jangan pernah berpikir menghapus kampung. Jangan pernah pikir. Yang harus kita bereskan adalah kumuhnya. Yang kita harus bereskan adalah ketidakbersihan. Tapi kampung itu harus bisa tetap hidup. Karena itu di tempat ini, kita menyaksikan bahwa rumah susun yang dibangun
Terima kasih pada arsiteknya. Beri tepuk tangan untuk Mas Yusing. Terima kasih Mas Yusing. Karena beliau membangun, menciptakan sebuah kreasi arsitektur yang memungkinkan perilaku sosiologis yang selama ini ada itu tetap hidup. Jangan pernah remehkan peran arsitek di dalam membentuk peran masyarakat. Arsitek ini menentukan sekali. Saya sering sampaikan kalau rapat jajaran Bapak Ibu mau bikin rumah yang anaknya guyup atau anaknya individualis, gampang, taruh aja kamar mandinya di mana. Setiap kamar pasang kamar mandi untuk setiap anak. Apa yang terjadi? Anak itu keluar sudah rapi semua, Pak. Atau beberapa kamar anak, satu kamar mandi. Tiap pagi rebutan kamar mandi. Tiap hari ketok kamar mandi. Tiap hari mereka berinteraksi di mana kamar mandi. Ruang interaksi. Saat merancang bangunan, sebenarnya bukan merancang gedung fisiknya. Dia merancang interaksi penghuninya. Itu yang sesungguhnya dirancang. Dan di tempat ini, saya lihat rancangannya ketika kita bahas berkali-kali. Ini memberikan kesempatan untuk warga bisa menjaga solidaritas, soliditas, perasaan kebersamaan, ruang-ruang interaksi yang cukup, dan menyelesaikan kebutuhan yang senyatanya kebutuhan masyarakat. Tadi sambil jalan kita lihat, kenyataannya ada PKL, kenyataannya. Tapi seringkali kita menganggap ada PKL itu bukan urusan perancang. PKL itu nanti aja, perancang itu bangun kamarnya, kemudian common roomnya, tidak. Tapi di sini dipikirkan semua. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan masyarakat. Nah, rancangan seperti ini harus jadi contoh. Ke depan nih Pak Sarjawa dan teman-teman BUMD juga, Pak Sandiawan dan Pak Yusin. Kalau saya rapat sekarang itu saya selalu pakai gambar Anda ini untuk contoh. Kalau bangun rumah, ini yang sering rapat BKPRD pasti ingat. Kalau bangun rumah, jadikan rumah produktif. Kenapa? Karena sekarang kita mengalami betul gara-gara pandemi. Banyak yang harus kerja di rumah. Dan ketika kerja di rumah, ketemu dengan rancangan rumah yang disiapkan untuk istirahat. Bukan rancangan rumah yang disiapkan untuk berkarya. Ketika rumah harus untuk tempat berkarya, bayangkan kalau ukurannya 25 meter persegi. Bayangkan kalau ukurannya 36 meter persegi. Betapa rumitnya kegiatan istirahat dan berkarya di masa pandemi. Kan ketemu ibu-ibu lagi itu dalam ruang yang terbatas. Nah, rancangan yang dibuat ini menyelesaikan masalah. Saya rasa ini pesan penting. Bahwa ketika kita membangun sesuatu, bukan saja berpikir tentang efisiensi ruang, efisiensi biaya, dan optimisasi sumber daya, tapi juga kita harus memikirkan tujuan sosiologis dari bangunan ini, tujuan komunitas dari bangunan ini, dan ini yang kemudian dimunculkan di sini. Ini yang sama hal yang dilakukan di Jakarta Utara ketika kampung akuarium dibangun kembali. Nah, kita berharap nantinya Bapak Ibu semua proses pembangunannya bisa berjalan tuntas. Ini belum selesai nih, ini baru groundbreaking Pak. Tuntasnya kapan? Insya Allah bulan Maret. Jadi pesannya pada yang membangun, tiga. On schedule, on budget, on quality. Tiga itu dijalankan. Dan kalau tiga itu dijalankan, insya Allah nantinya kita bisa mensyukur betul. Jadi Bapak Ibu semua, sekarang adalah fase kita masuk konstruksi. Kalau kemarin diskusi rancangan, nah saya ingin garis bawahi soal kolaborasi. Ini dikerjakan rame-rame. Saya ingin terima kasih secara khusus Bapak Sandiawan dan seluruh tim yang membantu, Pak Jaya Suprana dan semuanya, Pak Yusin. Kita boleh beri tepuk tangan kepada mereka semua yang mendampingi proses ini. Kemudian saya secara khusus juga ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada tim dari Duta Pertiwi. Dan beri tepuk tangan untuk Duta Pertiwi.